Burger coklat daripada Burger King ni bagi kita orang adalah burger yang pelik dan bagi kita orang mengarut. Kita orang hari ni nak buat burger coklat Chicky Dot versus burger coklat Burger King. Tengok mana yang lebih sedap. Yes, meleleh guys. Apa yang nak bad? Rasa macam okay. It's too bad. Taklah sebab muka tak make up hari ni. Banyak-banyak video kena kat ni. Hari kita nak buat review makan apa tu? Review jujur makan apa? hari kita nak buat review jujur makan apa itu? Pik-pik. Cukup. Haa, macam tak ada. Macam tak ada. Lagi sekali. Hari ni kita nak buat review jujur makan apa itu? Yes! Itu yang betul. Yes, tapi guys sebenarnya apa yang kita nak buat hari ni, kita tak nak review jujur biasa. Kita tak nak jujur sangat. Review jujur tu terlampau klise. And burger coklat daripada Burger King ni bagi kita orang adalah burger yang pelik dan bagi kita orang mengarut. Mengarut. So, kita tak pernah rasa lagi. Hari ni kita nak buat comparison dengan kita orang punya burger coklat. Kita nak tengok mana yang lebih nice. Ya, sama 24 jam. Semua ambil point, saya tak tahu nak cakap apa. So, kita orang lah. Kita orang macam nak ni lah, kira macam challenge juga kan? Haa, sebenarnya kita orang cubalah nak mencabar Burger King. Kita orang akan buat satu menu special burger coklat daripada Chicky Dot. Yes. Dan kita orang akan kongsi resipi kita orang. Dan kita orang akan tengok mana satu lagi sedap. Kita orang punya ke Burger King punya? Yes. Mereka tahu kalau sedap, kita orang pada buat satu burger coklat Chicky Mia. So, kita orang hari ni nak buat burger coklat Chicky Dot versus burger coklat Burger King. Yeah. Tengok mana yang lebih sedap. Tadaaa! Apa ni? Tak, aku memang nak lambat sikit. Okay. So, inilah bahan-bahannya yang mereka bohkan dalam diorang punya burger coklat Burger King ni. Boh! Alright guys, so kalau korang tengok burger coklat dia, macam ni lah burger coklat Burger King. So, coklat yang ada hidup sekian mati tak mahu. Banyaklah sebenarnya. Kau jangan cakap itu tak baik tau. Tapi kita nak buat lagi over daripada ni. So, kita nak tengok Burger Chicky Dot banyak mana lagi coklat nanti. Alright? Okay. So, bahan-bahannya adalah... Yes, kita akan rasa sekejap lagi saing-saing dengan burger kita. Nanti kita akan compare mana yang lagi sedap. Yes. Secara jujur, okay? Walaupun kita buat sendiri kau tak sedap, kita cakap tak sedap. Tapi patty kita tebal betul kan? Of course lah. Kita orang yang gemuk-gemuk. Patty mana gemuk? Sedap. Kenapa kita? Kejong betul. Ini garing. Lembut betul. Ini sini lembut lah. Okey. Awak janganlah saya penat tak buat bentuk love. Tapi daging tebal besar, roti comel. Kan? Guys, awal-awal roti je dah nampak bubuk dah. Dah nampak kalah dah. Kita letak satu je lah. Burger King punya lah. Wow. Kan kita letak satu je lah. Kita dah kalah kat sana guys. Tak apa, maybe rasa dia kita menang. Come on. Okey. So, bahan-bahannya kita letak coklat dulu ke? Tebalnya. So guys, kita nak letak ni coklat sendiri nak lagi over. Kenapa kau letak? Guys, kegemukan. Tak lagi lah. Lagi ke? Ni benda banyak kot. Dapat menarik ya kawan-kawan. Kan? Ni je dah nampak nice dah. Lagilah. Cukup, nanti ada lagi kat atas. Okay, lepas tu apa lagi? Lepas tu cheese. Cheese sayur. Saya cikgu. Bagus. Yes. Perfect. Next. Ini dia nak tak lipat-lipat tapi saya nak nampak cantik, saya akan letak macam ni. Wow. Yes, kita kena over sikit. Yes, kita kena cantik. Tapi kau dah berkedut.
Eh, memang macam ini. Ini tidak berkedut. Ha. Lidah manusia menjadi burger. Ooh. Apa beza dengan tadi? So, memang tak ada sos lah kan? Tak ada. Okey. Lepas tu, bawang goreng. Kita akan... Yes, oh, Ramzi. Woohoo. Bertingkat. Ooh. Wih, nice dong. Yes. Nampak lebih nice daripada Burger King. Apa yang kau nak cakap? Kalau Burger King ada Burger King. Kalau kita ada Burger King di sini, Chicken Hut ada Burger Queen. Interesting. Tada. Oh, nampak lagi tinggi walaupun satu peti. Okay. Tapi kita tak ada bijirin-bijirin ni. Nak? Mengapa? Amri, tolong. Bodoh. Asin. Okey. Okey, belum habis lagi guys. Belum habis. Kita, oh, boleh. Kita akan okey, sekarang ni kita nak ambil close up. Kalau sebelum ni hari tu. Nampak lebih kurang tak guys? Cuma roti dia lah. Sebab so, sekarang ni kita nak buat yang lagi ekstra Bakanza. Ha. Adakah kau letak kepala patung kat situ? Paling Echa? Ya, saya. Kau letakkan coklat sampai terendam semua. Oh. Kira, dah. Jatuhlah sen sikit. Jatuhlah sen sikit. Jatuh sen sikit. Ia macam daging donat. Tak cukup, tak cukup. Oh my god, ini baru macam burger coklat. Ni. Yes, meleleh guys. Yes, nampak lebih nice kan? Betul lah. Ni baru burger coklat. Ini burger bijai. Ini burger coklat. Oh, burger coklat. So kita akan letak coklat buah kat sini. Rasa kita kena bangga dengan Cadbury kita. Kita letak di satu. Mari kan. Yeah. So sekarang kita nak review burger tu dulu. Burger King dulu. Macam mana kalau yang ni kita nak potong? So, let's try. Yes. Mari kita tengok sedap ke tak. Alhamdulillah. Ui, bau-bau pun kuat ya kawan-kawan. Kan? Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Awaklah pelik. Kenapa lah pergi buat burger coklat? Kenapa pakai coklat lebih sikit ni? Nani. Not bad. Apa yang not bad? Rasa macam okay. It's too bad. Sebab aku suka coklat. Tak tahulah sebab maybe kita dah terbiasa daging makan dengan sos. Lepas tu makan dengan coklat tu dia macam satu rasa yang pelik. Tapi boleh ditelan. Okay lah. Dia bukan, dia tak worse tapi boleh ditelan. Masuk. Tapi kalau aku tak masuk kot. Aku makan satu bite aku tak boleh masuk lagi dah. Kenapa kau tak suka coklat? Taklah. Masalah ni dia punya yang coklat sikit ni kau tak masuk. Ya, apa lah kau fikir ni? Benda ni, Cikidoy. Buat benda je mengepek boleh tak? Siapa nak makan ni? Kau cuba tengah lapar. Aku puas dia. Aku cakap dia boleh makan. Betul kan makan dengan price dia sedap. Makan dengan so, oh, ingat ada burger. Bagi saya pelik. Dan saya tak akan beli lagi. Dia memang pelik. Tapi pada saya boleh makan. Ha. Benda yang boleh dimakan tapi dia pelik. Sebab nak cuba coklat. Boleh lah. Kalau nak beli kecap tu tak ada lah. Ya. Dia macam. Tapi saya nak rasa yang panas-panas. Nah, combination dia macam daging dengan coklat tu. Terkasih. Ha. Bila kunyah tu macam dia asing. Dia rasa daging dia cuma pisah. Ha. Macam aku makan burger pasal aku kunyah coklat. Sekali masuk dalam mulut. Dia pelik sebab saya makan burger kan dengan sos tomato atau sos chili. Dia makan benda dengan manis, tu rasa pelik lah. Betul, dia bukan manis, dia pahit. Ha, pahit coklat. Biar aku rasa ada manis sikit, manis-manis kan. Aku rasa yang sedap kentang je. Kentang ni siapa yang makan ni? Betul sekarang, apa? Aku lah, rasa yang tu pun dah tak masuk lagi lah yang ni. Kau lah, aku dah cakap jangan tak coklat banyak. Kita nak mesti lagi over daripada mereka. Kita tarikkan beef strip dia. Mengigit ya kawan-kawan. Okay, main potong kita punya pula. Aku boleh bagi dua je, kau makan berdua. Jangan begitu. Kejap. Sebelum korang sambung video tu, kita orang nak beritahu yang kita dah jumpa satu lagi
pemenang Andra Huawei guys. Yes. Pemenang apa? Pemenang mystery box. Yes. Mystery box. Beli dah menang. So hanya saya dah terima hadiah mystery box dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Ciki Dot dan Ciki Mia. Sekarang ni kita orang masih mencari pemenang untuk iPhone 12. Di mana pemenangnya? Tolong guys, beli lepas tu korang terus check kat dalam kotak ni. Ada tak kad yang berbentuk macam kenang gambar ni? So kalau ada korang terus contact dengan kita orang. Right? Okay. So yang pakai Ciki Mia korang boleh tekan di description di bawah. Okay guys, korang boleh sambung video. Go 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 go. Sambung sambung. Dah macam kek batik dah tengok. Korang punya yang ada coklat. Korang cantikkan sikit kan? Okay. Tengok selepas dipotong. Itu saya stand off nak makan. Aduh, baik yang tadi. Itulah, kata lebih nice. Ini lebih teruk. Apa ini? Cuba lah makan dulu rasa. Okay, mari. Okay, boleh terus. Kita Zarul tikus makmal. Zarul tikus makmal. Jangan ambil slow-slow lah. Dah lah, dah ganap burger ni. Sedap lah tu. Alah, baru masa dah mula tu. Okay, kau. Yang tadi coklat sikit pun dia kata sedap. Ini coklat banyak apa ni? Okay, Cago, kau turutan. Kau lah. Kau turutan. Daripada yang tua ke muda. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Cago, one bite. One bite, Cago. Sedap. Sedap kan? Kau tak ada. Elak, daging dia sedap. Kau tak percaya? Daging dia sedap. Okay, kau. Tapi tu je dia sedap daripada ni. Ya, dah tu. Betul. Super bomb. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sedap kan? Sedap, anda kau boleh habiskan. Dia punya coklat tu rasa, tak tahu dah rasa coklat ke ataupun. Kita review kita pun ni kan cakap sedap. Betul. Tak sedap. Walaupun dia terasing, aku rasa banyak sangat coklat lah. Aku pun rasa. Aku pun rasa. Sebenarnya aku tipu. Tak sedap. Banyak sangat coklat. Tapi bagi aku daging dah sedap. Daging sedap. Daging ni lagi sedap daripada daging Burger King. Lepas tu coklat mungkin terlampau banyak. Kau lah. Tapi saya pasti boleh habis makan. Saya tak membazir. Saya rasa baru memuaskan. Sebab produk sendiri. Dia nak tambah-tambah rasa ordinary. Aku cakap tak sikit je. Sebab produk sendiri. Mana nak rasa? No, aku terpain kicap lagi tu. No! So guys, kita dah buat dua version. Satu version sendiri coklat, satu version Burger King. Bagi kita orang, dua-dua tak masuk. Tapi Burger King better sleep. Ha? Tapi macam habis weh makan kita punya. Sebab daging dia sedap. Mana buat sendiri kan habis malam. So, bawa buka. Okay, so untuk Burger King Burger King punya burger coklat ni kita bagi 4. Kita orang. Saya. Kamu yang sempat semua bagi makan sama dia pula. Kasih berapa? Aku kasih 1.5. Oh. Berapa? Saya lebih sikit dari 5. Saya sebab boleh makan ni macam. Okay, untuk Cik Ida kau bagi berapa? Dia sebenarnya sama je satu tapi sendiri buat tu. Effort mesti. Dia makan kat effort. Makan kat effort tepat 2.5 lah tambah 1. Okay, untuk Cik Ida saya bagi 5. Wow. Berapa ni? Kos 10. Kalau saya tak habis, Echah habiskan. Saya 5. Kos 10 5 je. Echah habiskan pun bagi 2.5. Tapi apa yang kita nak cakap, kita orang takkan beli lagi. Dah takkan buat lagi. Yes, sekali je. Tak nak try lagi dah. Itulah review jujur daripada kami. Okay. Beli lagi, tak nak beli lagi, tak nak buat lagi, lambat lagi. Betul. So guys, apa? Jangan lupa follow. So korang boleh suggest kat kita orang apa lagi makanan-makanan yang nak kita orang try. Boleh komen di bawah, okay? So nanti kita orang beli dari Jojo untuk korang, okay? So, pada korang jangan lupa follow Instagram kita orang semua di bawah. Tapi pasal jangan lupa untuk klik di atas lambat tu supaya saya selesai dengan audio notification. Yes, pada korang yang baru saja masuk Ciki Dot Channel, yang tak subscribe lagi Ciki Dot Channel, korang boleh subscribe dengan cara untuk menangkan button merah tertulis dalam masa 5, 4, 3, 2, 1, bye-bye. Sikit buruk lah.